Ini asli kayu Kalimantan. Kayu ulin nih. Manti pliter ya. Nah, yang kayak gini loh ya. Yang untuk masjid itu ada enggak? Modelnya sekitar 50 cm, panjang 2 meter atau 2 meter setengah ukiran untuk jendela itu loh. Kalau kusene jendela kan enak ukirannya. Kanggo menyesuaikan gebyoknya. Ini carikan tempat di Jawa nggak kirim kayak gini. Banyak sampelnya. Ini ulin Kalimantan, kayu ulin. Kayu ulin. Woi. Kopi ini metu. Enggak, ndelok kusen pintu lho, Kang. Nah, ini persiapan meja untuk Madrasah Asy-Syarajiyah. Ini kayu ulin semua ini. Bahan angin-angin, bahan pintu, bahan jendela. Ini kusen pintu, kusen jendela ya. Masjid SM4 ini. Klaster ulin. Ulin semua. Isaridin Mayang. Hehehe. Mayang, Ko Agus Mayang. Lu kusen-kusen semua ini. Untuk kusen masjid Masjid Asy-Syarajiyah masih kurang 6 lagi. Iya, main Kanjeng Juragan nih. Kanjeng Juragan. Ayat nih, tak carikan order nih Jeporo. Ngonak seperti masuk kan, di mentahannya dikirim nih
Jeporo kono ambien iki. Mentahan pintu saiki piro? 82 meter iki. Lo kan kirimnya kan oke. Jadi kan 800 cm. Jadi 850 cm tak mentahan kae. Ora sam liter yo. Sing yo wis dadi. Sekerap. Gua kirimno ning kapal kae kan. 700-an yo. Nak finishing dadi wis 850. Nak kusene 80 cm. Semeter 80.000. Kayak njelok kurang meter ya. Aku ngirimi videonya karo Yi Hasan urung tau ora fotoku. Halo Yi. Ngopi, ngopi. Aku ora katon lagi, Mang. Ya. Mangane ta? Ngopi, ngopi. Assalamualaikum.